padat rumah. Kalau rendah dan terkendali. Berapa orang semuanya? Tambahnya sih 40. Ah, betul 40 berarti ya. Nah, poliannya ada 3 ya. Airnya yang kurang, kurang cepat. Ini pembangunan STT, ruang belajar STT Al-Ahsan Kabupaten Suluma. Hari ini adalah pengecoran lantai 2 ya, dikerjakan oleh 40 pekerja dan dibantu dengan 3 mesin pengaduk atau molen ya, dan persediaan air yang cukup. Kita saksikan bagaimana pengecoran di lantai 2 nya ayo ikuti saya. Pengecoran lantai 2 gedung C ya, gedung C istilah alasan dilakukan pada dikerjakan oleh lebih kurang 40 pekerja dan dibantu dengan mesin pengaduk atau molen sebanyak 3 buah ya. Kita saksikan kepada para niat atau yang telah berwakaf wakif baik semen, besi dan material-material yang lain. Kami dari Yayasan Al-Ahsan Bengkulu mengucapkan banyak terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan ganjaran pahala yang berlimpah. Dan kepada para agnia yang menyaksikan video ini untuk berkontribusi, silakan sampaikan ke Yayasan Al-Ahsan Bengkulu yang beralamat di Kelurahan Sukaraja atau Desa Sukamaju Dusun 3 Kecamatan Air Periukan dan Kecamatan Sukaraja ya. Di masuk lewat Gang Serindingan Desa Sukamaju Dusun 3 Kecamatan Air Periukan Kabupaten Suluma. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas atau memberikan ganjaran pahala yang terbaik bagi kita yang membantu proses pembangunan ini. Sekian, semoga para pekerja pada hari ini diberikan kesehatan, keselamatan dan kekuatan untuk menyelesaikan pengecoran atau pengedakan di lantai 2 bangunan di STT Al-Ahsan. Bagi para pemirsa atau yang menyaksikan rekaman video ini yang ingin berkontribusi, maka silakan datang atau menghubungi Yayasan Al-Ahsan Bengkulu yang beralamat di Sukaraja RT 6 atau di Desa Sukamaju Dusun 3 masuk lewat Gang Serindingan sebelum jembatan belok kiri sekitar 300 meter sampai di lokasi. Ya, kepada para agnia, para muwakif yang telah mewakafkan hartanya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang berlimpah baik di dunia maupun di akhirat. Dan kepada yang belum berwakaf dalam hal ini, kami masih membuka donasi untuk pembangunan-pembangunan, baik itu pembangunan SDT Al-Ahsan, TKIT Al-Ahsan, maupun Pondok Pesantren Ahsanul Amala, MTS Ahsanul Amala, dan Madrasah Aliyah Ahsanul Amala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.